Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SK Produksi ya. Sekarang kita akan unboxing ya. Apa ayo? Satu. Belum. Iya. Ini adalah cordless circulator ya, merek Rizbow. Nah, penampakannya seperti ini indusnya ya. Dari depan, dari samping. Nah, seperti ini tulisan-tulisan spesifikasi. Langsung saja ya kita unboxing. Ini saya beli di Ash Hardware ya. Dengan harga Rp1.500.000. Apa aja isinya? Langsung kita unboxing. Wah, ternyata ada tasnya ya teman-teman ya. Jadi dalam pembelian ini kita dapat tas. Jadi lumayan juga ini kalau untuk dibawa kemana-mana. Jadi terasa wow gitu ya. Langsung saja kita bongkar isinya. Ini buku petunjuk penggunaannya. Lalu ini ada chargernya. Chargernya modelnya seperti ini ya. Ada indikatornya dan juga untuk soketnya ada 4. Lalu apa lagi? Nah, ini untuk pembuangan debu atau debu pemupuk hasil dari potongan nanti bisa keluar lewat sini. Tinggal disambungkan ke vakum. Lalu ada guide untuk pemotongannya ya. Ini terbuat dari besi, dicat warna hitam glossy. Lumayan mantep, kokoh juga ini ya. Nah, lalu apa lagi? Ini baterainya 18 volt lithium. Nampaknya seperti ini ya. Lumayan kokoh juga ini, ada indikatornya nih ya. Kalau baterainya penuh berarti sampai 4 nyalanya warna hijau. Mantep ini. Oke, lanjut ya. Kita bongkar lagi di dalamnya. Nah, ini adalah unitnya. Ini adalah unit circular saw-nya. Penampakannya seperti ini nih ya, teman-teman ya. Warnanya kuning. Ini build quality-nya ini rapi sekali. Mantap lah pokoknya lah. Ini ada kunci L untuk membuka mata blade-nya. Lalu untuk base blade-nya ini yang paling mantep ini base blade-nya. Tebel, kokoh ini rasanya, mantep pokoknya ini ya. Terus ini untuk bagian bodinya juga ya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan lah, masih dalam kategori wajar. Ini untuk penutup atau pengaman dari mata pisaunya, terbuat dari plastik. Untuk cover atasnya ini terbuat dari aluminium. Untuk bodinya terbuat dari plastik ya, plastiknya juga terlihat bukan plastik murahan ini. Finishingnya bagus soalnya ya, rapi. Nah, ini untuk spesifikasinya di mesinnya. Untuk pengaman mata pisaunya juga enak ini ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng, mantep intinya kayak gitu ya. Ini mereknya Crispo, ini juga tulisannya rapi bagus. Nah, ini untuk pengamannya ya, jadi untuk pengamannya saat nanti pengoperasian, kalau ini tidak ditekan berarti mesin tidak akan nyala. Untuk safety-nya lah seperti itu ya. Lalu apalagi ini? Ini untuk naik turun ya, jadi untuk naik turun pisau sesuai dengan ketebalan kayu atau papan yang akan dipotong. Ya walaupun ini masih manual ya, model diputar, tapi ya masih oke lah. Untuk naik turunnya juga lancar ya ini ya, nggak macet ini, lancar nih, los gitulah ya. Tinggal dikencangkan, udah langsung kencang. Kalau mau diturun karena naikkan, tinggal diputar lagi. Ya cukup mudah ya, nggak terlalu sulit lah, nggak terlalu ribet. Ini untuk memiringkan mata blade-nya ya atau mata pisaunya. Sama juga ini modelnya juga atau sistemnya juga masih diputar, diputar, dikendorkan, lalu base blade-nya itu dimiringkan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan berapa derajat. Kemiringan yang dibutuhkan. Masih baru mungkin ya, jadi ini agak susah ini dimiringkan. Nanti kalau udah sering dipakai, udah sering dimiringkan juga nanti pasti akan enak ini pasti. Nah, untuk pemasangan guide-nya juga cukup mudah ini ya. Tinggal dimasukkan, ini ada jalannya, ini udah disediakan. Tinggal dimasukkan, terus tinggal dikunci. Penguncinya juga sama ya, masih sistem diputar. Cukup mudah ini untuk pemasangannya ya. Oke. Sekarang kita pasang baterainya. Kita tes seberapa bisingnya alat ini saat dioperasikan. Nah, nanti kita pakai alat untuk pengukur kebisingan suara ya. Oke.
circular saw cordless crisp bow. Quality mantap, jangan diragukan lagi lah ya pokoknya, dengan harga 1,5 juta. Yang paling mantap menurut saya itu ini bagian base blade-nya atau alasnya nih, yang bagian ininya itu tebel. Di antara yang lain ini mungkin tebel ya. Untuk bagian pegangannya juga ini terbuat dari karet, juga nyaman dipegang. Bisa dipegang dengan dua tangan atau dipegang dengan satu tangan. Lalu kenapa saya membeli ini? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, menggunakan crisp bow. Jadi untuk alat-alat di workshop saya ini rata-rata itu pakai crisp bow. Jadi untuk jaringan after sale-nya juga crisp bow di daerah sini ya. Ini daerah Bekasi, tempatnya di Cikarang, itu untuk merek crisp bow jaringan after sale-nya itu banyak. Jadi kalau ada kendala apalagi dalam waktu masih garansi itu diklaimnya pun mudah. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya tidak di endorse sama crisp bow ini. Ini hanya sharing pengalaman selama saya memakai brand merek crisp bow. Ya tidak menutup kemungkinan ya, kita membeli alat pasti akan terjadi ya kerusakan. Tapi ya yang kita inginkan itu tidak terjadi kerusakan. Tapi kalau udah beli mahal-mahal, jaringan after sale-nya susah, kalau ada kendala klaimnya susah, kan juga merepotkan kita ya selaku pemakai gitu kan ya. Karena bahan yang saya pakai adalah kayu olahan triplek, maksimal ketebalan itu 18 mili ya. Untuk crisp bow cordless ini dengan mata blade 6,5 inci itu sudah cukup, bahkan ini kan lebih. Jadi menurut saya circular saw merek crisp bow ini cukup worth it sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Oke, mungkin itu saja ya review singkatnya tentang circular saw cordless merek crisp bow ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mungkin ingin mencari circular saw cordless. Mungkin crisp bow ini bisa jadi salah satu pilihan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.